Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'du. Saudara-saudariku, pernah tahukah anda bahwa Nabi Yunus alaihi salam pernah mengalami ujian lockdown dalam perut ikan paus? Keadaan yang gelap gulita, keadaan yang tak jarang menghasilkan kegelisahan, menghilangkan ketentraman, hingga fitrah kemanusiaan beliau bertanya apakah mungkin akan selamat dalam situasi lockdown yang dimaksudkan? Namun demikian, pernah tahukah anda bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Yunus alaihi salam satu zikir luar biasa yang dengan kalimat itu Allah berkenan akan menghempaskan segala kesulitan, membuka setiap lockdown yang menutupi, dan menghadirkan solusi dari sisi yang tak pernah kita duga. Al-Quran surah ke-21 tentang kisah para nabi ayat ke-87 sampai dengan 88 menjadi inti pembahasan kita dalam program Pertanda. Pernah tahukah anda? Nabi Yunus alaihissalam dibimbing oleh Allah untuk berzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalibin. La ilaha illa anta adalah satu di antara tiga bagian penting pada kalimat zikir yang diajarkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ya Allah selain engkau, menunjuk pada aspek kekuatan tauhid, pada nilai kebersandaran diri kita, pada nilai ketawakalan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua sifat keutamaannya. Ketika anda yakin dengan Allah, ketika kuat tautan anda dengan segala kuasa Allah, bukankah Allah yang maha memberi solusi? Bukankah Allah yang maha kuat? Bukankah Allah yang maha memberi rizki? Bukankah Allah yang maha menguasai segalanya? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika anda yakin dengan Allah sepenuh jiwa, sepenuh hati, sepenuh nurani, sepenuh tubuh kemanusiaan anda, dan berharap dengan sempurna kepada Allah, maka disitulah kuasa Allah akan diturunkan, membuka segala kesulitan, menghempaskan segala kesusahan, dan memberikan segala kemudahan yang anda harapkan, bahkan jauh melampaui dari apa yang anda bayangkan. Subhanaka. Untuk mendatangkan seluruh kemantapan tauhid ini, maka anda mesti menepikan segala hal yang tidak layak disandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat subhan, jika dilekatkan kepada Allah, maka di antara makna utamanya menepikan, meninggalkan, menanggalkan segala sifat dan hal-hal yang tidak terkait dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua, ayat ke-116. Wa qalu ittakhadallahu walada, mereka berkata Allah punya anak, ini tidak layak, ini tidak mungkin, ini harus ditanggalkan. Subhana, maha suci Allah, itu tidak benar. Dalam situasi lockdown yang mungkin dialami, Nabi Yunus mengalaminya dalam perut ikan paus, gelap gulita, sesak, nafas terganggu, segala sulit, pikiran rumit. Tapi jangan sampai segala kejadian itu membuat kita kemudian menghadirkan prasangka yang tak baik kepada Allah. Wa dhanna an lan naqdiru alaihi, ya, disebutkan informasinya oleh Al-Qur'an, tiba-tiba terlintas di benak kepalanya bahwa boleh jadi mungkin kita enggak bisa keluar dari sini. Boleh jadi sulit keluar dari situasi ini. Boleh jadi Allah belum tentu memberikan solusi. Hey, hilangkan semua itu. Hilangkan semua prasangka yang tak baik. Hadirkan sifat husnul dzan, tawakal puncakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, mungkin situasi ini sebagai ujian karena dulu aku pernah salah, aku pernah keliru. Maka bagian ketiga, evaluasi diri. Kenapa orang lain dalam situasi lockdown bisa nyaman, bisa tentram, hatinya tenang, hatinya damai, anda gelisah, rumah mewah, harta banyak, tapi tidak menikmati apa yang sekarang anda sedang dapati? Atau bahkan orang lain hanya mengambil padi saja, hanya mengambil singkong saja, hanya mengambil cabai saja, tapi bisa makan dengan nyamannya, bisa tentram kehidupannya. Anda yang baru kehilangan pekerjaan, padahal punya peluang banyak yang lain, tabungan ada, aset punya, kenapa kemudian dalam situasi demikian masih merasa gelisah dan tidak tenang dalam jiwanya? Saudara,
Tahukah anda ketika beliau membacakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, Allah tidak menunggu lama untuk mengabulkan doa beliau. Zikir ini mengguncang arsh dan mengeluarkan sebuah firman fastajabna lahu. Kami segera jawab doanya. Panajjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami selamatkan Yunus alaihissalam, kami buka lockdownnya dari awan gelap yang menyelimuti. Anda bayangkan? Lockdown di perut ikan paus, tapi bahasa Qur'annya kami buka lockdown itu, kami selamatkan beliau itu dari awan gelap yang menyelimuti. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula jika ada orang beriman di masa depan mengalami situasi lockdown yang sama dengan Yunus alaihissalam, sekalipun tidak harus masuk ke perut ikan paus. Disinilah diksi indah dalam Al-Quran. Ada orang yang tidak harus masuk ke perut ikan paus karena corona, dia seperti menghadapi awan gelap yang menaungi. Pikiran rumit, hati gelisah, pekerjaan sulit, seakan-akan kemudian hilang harapan. Karena kehilangan pekerjaan jadi goyang, seakan-akan berada dalam situasi gelap. Makan gak enak, pikiran susah. Hey, Allah telah mengajarkan jauh-jauh hari satu zikir yang bila kita bacakan dengan tingkat tauhid yang tinggi, kedekatan kuat dengan Allah, tawakal yang memuncak, dan berani mengoreksi diri, maka janji Allah akan diberikan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian pula seperti kami selamatkan Yunus alaihissalam dari situasi lockdown dan memberikan banyak kebahagiaan dalam jalur kehidupannya, maka itu pun kami akan berikan pada orang-orang yang yakin untuk mengamalkan zikir tadi. Itulah golongan orang-orang beriman, itulah al-mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Pernah tahukah anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Music